Kawin lagi, Siti Saleha kongsi berita gembira ini kepada peminat. Pelakon jelita Siti Saleha mendadakkan perancangannya untuk kembali berumah tangga selepas bercerai dengan bekas suaminya Ahmad Luthi Azhar pada Julai lalu. Tidak trauma dengan keruntuhan mahligai yang dibina pada 2017, pelakon berusia 32 tahun ini mengakui bahwa dia sama seperti wanita lain yang ingin hidup bahagia bersama pilihan hatinya. Saya bersedia untuk move on, lain bergantung sebab pengalaman saya lain dan saya sedia untuk move on walaupun baru saja. Tetapi saya pikir Allah anak bagi saya terbaik lagi. Ujurnya lagi, dia tidak kisah jika bekas suaminya itu adalah orang biasa atau tidak. Malah dia turut mengakui pengalaman yang dilaluinya sebelum ini membuatkan dirinya takut jika kesalahan yang sama berulang lagi. Jelas Siti Saleha, dia akan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan tidak mau terburu-buru. Saya nak yang simple saja. Saya hanya mau dihargai itu saja. Sudah tentu kali ini saya kena berhati-hati. Saya tak nak ulang kesalahan yang sama. Tapi dalam masa yang sama, itu yang membuatkan saya menjadi takut. Saya memang takut kalau perkara itu berulang lagi. Saya memang kena hati-hati dan pandai untuk pilih.